Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahnya pada siang hari yang berbahagia ini. Kita bersilaturahmi dalam rangka People Power, artinya kekuatan rakyat untuk menggugah rakyat bangkit dan menjatuhkan rezim yang buruk ini rakyat. Allahu Akbar. Salam dan selamat kepada aturkan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya menyampaikan terima kasih kepada kalian. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakapolda, Pak Kapolresta, kepada Pak Danrem, Pak Kapolsek, kepada Pak Danramil dan Pak Babinja. Saya punya sobat satu itu kami. Ya. Ya, dan Pak Dan ini sahabat-sahabat saya itu dari Bapak Babinja nama itu Pak Dul dan Bapak Bapak Alhamdulillah dan kami juga sangat terima kasih diberi solusi untuk pindah di muka lapangan Kartubel. Saya juga bisa memaklumi kalau kita di geladak itu banyak masalah ya. Yang terang itu di sana dekat kantor Bali Kota, paham ya? Di sana itu ada raja satu, itu nanti tidak menjadikan risiko yang lain. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang telah memberikan kami solusi yang paling terbaik bagi kami-kami yang penting yang namanya acara People Power ini tetap berjalan dan insya Allah akan mengalir, menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi hari ini tidak ada kencan, tidak janjian dengan saya di Jakarta dan Bandung juga mengadakan aksi People Power jantanya. Banyak yang menanyakan kepada saya, Pak Mujrik, bertahun tanya, kenapa ada People Power? Karena kita sebagai rakyat tidak punya saluran untuk menyampaikan segala aspirasi kita. Semua anggota dewan dari DPRD kota, kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD, DPRI itu semua hampir semua mengabdi kepada rezim dengan kalian ya. Bubarkan DPR. Jadi saya akan memilih parlemen jalanan ya, sampai bagaimana caranya jatuhnya rezim bisa diadili bersama-sama dengan rakyat berbayar. Jadi saya bukan mau cari popularitas, tidak, usia saya sudah cukup banyak. Kehidupan saya lebih daripada cukup rasanya. Tapi saya sebagai warga negara, saya tidak bisa menerima kalau Pak Jokowi mengatakan wirawiri, rakyat juga berhak mengatakan wirawiri berdayanya. Jadi kalau Pak Jokowi itu mengatakan wirawiri, ya jangan yang diangkat itu cuma hanya dua orang calon presiden. Semua calon presiden harus diangkat, termasuk Anies Baswedan juga harus dihukum juga. Mestinya Pak Jokowi itu kalau mau lengser, itu mestinya tidak usah takut dan bingung. Tidak usah dia bersandar kepada seorang calon presiden kalau harus menjaga keamanan beliau dan keluarga. Tidak perlu. Mereka kayak Bu Mega, kayak Pak SBY, Pak Harto, mereka turun dengan mergo. Jadi istilahnya, ini arep mati mbok yo kudu khotimah. Ini tidak perlu bingung bersara, rakyat dari gaduh semua, bingung. Ini bagaimana juga harus, dan janganlah jadikan istana ini sebagai tempat atau apa namanya tim sukses atau sebagai pas kemenangan satu pas itu tidak benar, melanggar undang-undang dan kalian. Dan kalau diperingatkan ini, saudara yang namanya Muldoko itu tidak pecicilan dan kalian. Tidak bisa. Saya hanya minta kepada kalian. Ada itu punya sudah keberanian, karena keberanian itu kekuatan. Ini orang yang keberanian percuma ya, kau tidak berkening. Dan Anda jangan sekali-kali menyerah. Menang dan kalah itu hanya Allah semata yang mengetahui ya. Tapi kalau Anda menyerah, berarti masalah habis dan selesai ceritanya. Terus. Dan jangan lupa bagaimana Pak Harto jatuh kekuatannya kayak begitu. Melawan People Power artinya jatuh. Bagaimana Bung Karno baca jatuh, tapi mereka turun dengan apa itu dengan sukarela dan mereka tidak kayak begini.
paling kecepat-kecepat pulang kedahnya. Dan jelas kalian, kita juga mengadakan begini. Karena apa? Kita melihat situasi negara itu sudah kacau balau. Dan mereka itu surga Indonesia sekarang ini menjadi surga bagi para koruptor, maling, perampok, harta kekayaan rakyat harus ditingkat orang kalian ini. Nah, jadi kalau ada orang melakukan people power itu apa? People power itu bahaya? Tidak. People power itu bahasa Inggris, artinya kekuatan. Saya sendiri melanggar undang-undang seperti tadi yang dijadikan oleh Pak Taufik. Nek bahasa Jerman itu yang fokpah. Jadi ben paham gitu. Yang kedua, saya minta kepada surat kalian. Ini tadi itu semua lagu-lagu perjuangan dan salawat adil. Tahu ya kalau adil, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah untuk menurunkan adab yang sepedih-pedihnya kepada oknum pejabat yang mendolimi umat Islam dan menyengsarakan rakyat surat kalian. Dan saya putar lagu-lagu perjuangan. Saya hanya ingin membangkitkan semangat rasa nasionalisme kita kalian. Yang namanya nasionalisme itu bukan karena bajunya, bukan benderanya, bukan karena dia partainya, tapi sikap mulutnya, ucapannya menunjukkan kecintaan kepada bangsa dan negara. Islam mengajarkan kecintaan kepada negara adalah bagian daripada keimanan. Ye, ibu. Oh, coba dimandek dari kalian ya. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada kalian. Sebagai seorang nasionalis, jadi harus cinta kepada bangsa dan negara ya. Tidak hanya omong aku nasionalis dan ngerampok juga gelem itu. Nah, untuk bilang tinggal. Tidak, ini semua harus dihentikan dari seluruh Jakarta, sekarang Bandung, dan seluruh kota selalu bergerak ya. Dengan catatan, Anda harus tahu aturan, menghormati kepada para petugas. Musuh kita bukan polisi, bukan TNI, bukan semuanya saja lah. Ini masalah batang. Musuh kita ketidakadilan, siapapun yang menciptakan ketidakadilan harus kita lawan, termasuk Pak Jokowi harus dilawan. Kalau tidak dia berubah sikapnya, harus dijatuhkan dan diadui dengan rakyat dan sekalian. Satu kuncinya harus ada bidang keberanian, benar bangkit dan sekalian, rapatkan barisannya. Hubungi Pak Kapolsek paling tidak, hubungi Pak Sandra Amin, agar dia bicara, dibuka mata hatinya. Pak Negoro Joni, sampaikan dia, kepada polisi kami mengharap tetap netral dan berdiri di atas golongan untuk mengayomi dan mengayomi kembali duit rakyat dan berdekatan rakyat. Kepada TNI sebagai tentara rakyat, tulang punggung negara, dan sebagai pertahanan, saya mohon jangan diam saja. Untuk melihat situasi keadaan yang sekarang ini, mereka ajak bicara, ya, ketemu dengan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ketemu Pak Binsa, diajak panjang lebar itu. Pak, negara ini jauh ini, jadi saya tahu dibuka mata hatinya. Saya tidak yakin jangan diam, ya, karena negara itu milik kita semua. Demikianlah sekalian, buka-buka apa yang kami sampaikan mendapatkan ridho dari Allah demi kekayaan bangsa, negara, dan agama yang kita cintai. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! People power! People power! People power! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian orasi yang disampaikan oleh beliau Mudrik Malkan Shang itu sebagai ketua Mega Bintang dalam orasinya di demikian Bapak-Ibu untuk Papuran, orasi yang telah disampaikan oleh ketua Dewan Pembina Koalisi People Power Indonesia Bapak Mudrik Setiawan.